Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Babu biril walidain, babu biril walidil musyrik. Ini bab tentang bakti kepada orang tua yang musyrik. Ini betapa kuatnya, menandakan betapa kuatnya untuk kita bakti sama orang tua walaupun orang tua kita na'udzubillah musyrik. Iya, halaman 16. Hadis paling bawah. Iya. Halaman 16 hadis paling bawah ini, babu biril walidain. Babu biril walidi, babu biril walidi musyriki, bab bakti kepada orang tua yang musyrik. Ini menandakan bahwasannya bakti sama orang tua betapa wajibnya, betapa pentingnya. Sekalipun orang tua kita na'udzubillah orang musyrik, non-muslim sekalipun, wajib bakti sama orang tua. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kan ada yang begitu, dia anaknya masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam. Wa milai qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa qala haddatsana Israil qala haddatsana Simakun an Mus'ab ibn Sa'd an Abi Sa'd ibn Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Telah turun padaku 4 ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Kanat ummi halafat, adalah ibuku, kata beliau, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, adalah ibuku halafat ala ta'kula wa la tashroba. Ibuku bersumpah enggak mau makan, enggak mau minum. Sa'd bin Abi Waqqas ngadu ke, ya, ibu beliau enggak mau makan, enggak mau minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ibunya ngambek kalau Sa'd bin Abi Waqqas masuk Islam. Sampai-sampai ngancem. Kalau lu enggak mau keluar juga dari agama Muhammad, gua kagak mau makan. Masya Allah. Sampai begitu. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla turunkan ayat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika ia memaksa engkau Allah atusyrika bi, agar engkau mensekutui aku, agar engkau berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang tidak ada pengetahuan kepada engkau, fala tuti'huma, maka jangan engkau patuhi kedua orang tua itu kalau dia nyuruhnya nyuruh berbuat syirik. Wa sahibhuma, dan temanilah keduanya dengan baik.
fid dunya ma'rufa, di dunia. Jadi patuh sama orang tua itu hukumnya wajib. Tapi kalau umpama kita udah disuruh berbuat syirik, disuruh keluar daripada agama Islam, maka itunya kita jangan patuh. Yang lainnya kita masih tetap berbuat baik sama orang tua. Masya Allah, indahnya agama Islam. Enggak dimusuhin tuh orang tua, enggak. Enggak disakitin tuh orang tua, enggak. Wajib berbuat baik. Ini betapa besarnya jasa orang tua kepada anak. Sehingga walau bagaimana, mesti kita patuhin orang tua. Wasaniyatu yang kedua, inni kuntu akhastu saifan a'jabani. Yang kedua, sesungguhnya aku mengambil pedang yang membuat aku takjub. Fakultu ya Rasulullah, habli hadha. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku ini. Fanazalat yas'alunaka anil anfal. Lalu turunlah firman Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal. Anfal yang harta rampasan perang. Wasali satu yang ketiga, inni maritu, sesungguhnya aku pernah sakit. Fa'ata'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, fakutu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an uqassima mali, aku ingin membagi-bagikan hartaku. Afa usi binafsi, apakah aku boleh berwasiat membagikan harta setengah daripada harta yang ada? Faqala, kata Rasulullah, lah jangan. Faqultu as-sulusu, lalu aku berkata sepertiga. Masa kata, lalu beliau diam. Fakana sulusu ba'dahu jaizan, maka adalah sepertiga setelahnya itu boleh. Rasulullah lihat dari sini sangat memperhatikan individu umatnya. Beliau pengen sedekah, orang ini, sahabat Nabi ini pengen sedekah sama Nabi setengah hartanya. Kata Rasulullah, jangan. Terus dia mau sedekah sepertiga aja boleh enggak Rasulullah? Rasul diam sebentar. Lalu beliau, iya dah enggak apa-apa dah, bahasa kita mah begitu. Subhanallah. Coba kalau kita, orang sedekah setengah hartanya kepada kita, ayo boleh, boleh. Sahabat aja. Rasulullah enggak. Masya Allah, sangat memikirkan. Masya Allah. Warabi'atu yang keempat, ini syaribtul khamra, aku pernah minum khamar. Ma'a qaumin minal ansor, bersama satu kaum daripada kaum Ansor, orang Madinah. Faraja fadaraba rajulun min anfi milyai jamalin, lalu ada seorang laki-laki di antara mereka memukul hidungku dengan salah satu daripada tulang rahang onta. Fa'ata itu, lalu aku datang, ata itu Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu, Allah azza wa jalla turunkan ayat tahrim al-khamri, tentang pengharaman khamar. Ya, tentang pengharaman khamar. Wa minai qala haddatsana Humaidu Humaidi qala haddatsana Ibnu Uyainata qala haddatsana Isamun Ibnu Urwah
Qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepadaku, kepada kami oleh Humaid, berkata ia. Telah bercerita kepadaku, kepada kami oleh Ibnu Yaina, berkata ia. Telah bercerita kepada kami oleh Hisam bin Urwa, berkata ia. Telah memberitakan kepadaku oleh bapakku, ia berkata. Telah memberitakan kepadaku oleh Asma bin binti Abi Bakar, ia berkata. Telah datang kepadaku oleh ibuku dalam keadaan marah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, ibta hazihi falbasha yaumal jumu'ati. Beli olehmu akan pakaian ini, lalu pakailah dia pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufudu, dan apabila datang kepada engkau utusan, pakai pakaian ini. Qala innama yalbasu hazihi man khalaqa lahu. Kata Rasulullah, hanya saja yang pakai pakaian ini adalah orang yang enggak punya bagian di akhirat. Masya Allah. Mau pakaian sutra. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Lalu didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya bihulalin, dengan beberapa pakaian. Dibawain pakaian Nabi. Fa'arsala ila Umar bihulatin. Lalu Nabi mengirimkan kepada Umar, Sayyidina Umar, dengan satu pakaian. Faqala kaifa albasuha. Lalu kata Sayyidina Umar, bagaimana aku makainya? Waqad qulta fi amasa ma qulta. Sungguh engkau telah berkata tentangnya apa yang kau katakan. Engkau kan pernah mengatakan yang pakai pakaian ini adalah orang yang enggak ada bagiannya di akhirat. Ini buat laki ya. Bapak ibu, kalau perempuan enggak apa-apa pakai sutra, boleh. Ya. Tapi bukan sutra Samarinda, bukan ya. Sutra asli, kan ada kain tuh sutra Samarinda ini, bukan. Kalau kata Nabi, ini lam u'tika lital basa, kata Rasul kepada Sayyidina Umar. Sesungguhnya aku tidaklah berikan kepada engkau akan dia pakaian itu lital basah supaya engkau pakai dia, bukan. Walakin tabi'uha, akan tapi agar engkau jual itu pakaian, otaksuha, atau engkau pakaikan dia kepada yang lain. Fa'arsala biha Umar. Wa arsala biha Umar ila akhin lahu. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli makata qabla ayuslima. Lalu Sayyidina Umar mengirimkan pakaian itu kepada saudara laki-lakinya daripada ahli Mekah sebelum saudara laki-lakinya masuk Islam. Artinya apa nih? Ya, walaupun non muslim tetap dia berbuat baik. Saudaranya non muslim nih, tapi dibagi sama Sayyidina Umar pakaian. Ya, tetap kita baik sama non muslim. Ini sesungguhnya ketika kita baik sama saudara kita yang non muslim, menandakan bahwasanya Islam itu adalah baik dan bisa menarik dia kepada Islam. Kalau kitanya kasar, keras, ini bikin jauh. Babun la yasubu walidayhi. Ini bab tidak boleh seseorang itu mencela, mencaci dua orang tuanya. Nauzubillah. Kalau ada orang mencela orang tuanya, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wa bilai qala hadatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyan. Telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Katsir, berkata ia, telah memberitakan kepada kami oleh Sufyan. Qala, berkata ya Adas ani Sa'd bin Ibrahim an Umaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr. Qala, berkata ya, qala Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri, termasuk dosa besar.
ayastuma rajulu walidayhi, bahwa seseorang itu mencaci mencela dua orang tuanya. Jadi dosanya gede banget nih. Ya, ini kadang terjadi ketika orang tuanya udah pikun. Udah pikun ngomongnya banyak. Iya. Orang dibilang ngutang lah padahal kenal aja baru. Lu yang ngutang sama gua ya katanya. Emak, aduh. Itu siapa itu? Orang udah pikun begitu. Kita baru datang dibilang kita ngutang. Ujian kita buat sabar, sabar. Faqalu, lalu mereka berkata, bagaimana anak bisa mencaci orang tua? Kaifa yastum, bagaimana dia mencaci, mencela, mencaci? Qala yastumur rajulu fayastumu abahu ya, wa ummahu. Seseorang mencela, maka dengan sebab itu ia mencela akan orang lain. Itu yang dicela, mencela bapaknya dan ibunya. Jadi dibalas tuh. Jadi kita ngatain orang lain bapaknya, nanti dia akan ngatain bapak kita juga. Nah itu enggak boleh. Wa bin qala hadatsana Mu'amil bin Salam qala akhbarana Mukhalladun qala akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu, aku telah mendengar Muhammad bin Al-Haris Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan yas'umu, dia menyangka anak Urwata Ibnu Iyad akhbarahu bahwasanya Urwah, bahwasanya Urwah bin Iyad akhbarahu, telah memberitakan kepadanya annahu, bahwasanya ia sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As, ia telah mendengar Abdullah bin Amr bin As yaqulu, berkata, minal kaba'iri indallahi ta'ala, termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala, ayas tasibbar rajulu liwalidayhi, bahwa seseorang itu mencaci, ayas tasibbar rajulu liwalidayhi, seseorang itu mencaci kepada orang tuanya. Ini dosa besar. Ngomelin orang tua dosa besar. Caci, hina, rendahin orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, hati-hati Pak ya. Walaupun kita tukang ngaji, ngajinya rajin, hati-hati tetap. Waspada, jangan sampai kita berani sama orang tua. Kadang bapak galak, gak berani kita. Sama emak baik banget, saking baiknya kita lawan orang tua. Na'udzubillah. Orang ya, disikapi oleh anaknya bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya. Ya. Kalau dia sikapnya sama orang tua bakti, hormat, nanti pun anaknya begitu insya Allah. Bakti, hormat. Dan sebaliknya, kalau dia umpama ngelawan sama orang tua, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan semuanya ketika anaknya ngelawan dia. Ini banyak kejadian kayak begini. Jangan sampai, na'udzubillah. Walaupun kita udah tua, apalagi udah tua, udah ngerti, udah paham. Jangan sampai kita sama orang tua. Orang tua pakai duit kita, dan dikit doang. Nggak usah marah. Ibu kita dikandung olehnya, enggak pernah ibu kita nyeselin ngandungin kita. Lo kalau gue tahu dulu kayak begini, lo gue matiin dulu lo. Enggak pernah tuh ibu kita ngomong kayak begitu. Ganti duit gue dulu. Orang tua pengen pakai duit kita. Astagfirullahalazim.
kita ngomongnya enggak sopan sama orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada orang tua mau pakai duit kita apa, biarin aja udah ya. Berapa duit, Mak? Biarin. Nanti diganti tong ya, enggak usah dah, Mak, enggak usah, Mak, enggak usah. Tuh dia enggak minta dulu duitnya yang udah keluarin buat kita, udah bagus banget. Jangan minta itu dulu. Itu baru dikandungin, belum lagi sekolahin, jagain, kasih susu, kasih makan. Kawin dikawinin juga, Masya Allah. Berumah dirumahin. Kurang apa orang tua? Kalau bahasa kita begitu. Pelit banget sama orang tua. Orang tua tetap gak ngomong tuh. Lu kan dulu gua kandungin, duit gua banyak banget keluar gara-gara lu, gua kagak minta sama lu. Enggak ngomong begitu, enggak pernah kan orang tua begitu ya, Bu ya? Enggak pernah tuh orang tua ngomong kayak begitu tuh. Tapi baru sedikit aja orang tua pengen pakai duit anaknya, anaknya segitu banyak yang ngomong yang orang tua. Minta digantiin, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Mak cepat gantiin, Mak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Enggak usah digantiin. Nah, pakai aja, Mak, pakai. Masya Allah. Berapa duit, Mak? Berapa duit? Oh ya, siap. Kalau ada orang tua, Pak, Ibu sekalian, mau pakai duit kita, kita senang. Yang ngeri itu, kalau dia takut pakai duit kita. Oh, ngeri itu. Takut nggak, Pak? Orangnya galak. Takut domerin lagi sama dia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Berarti galaknya kita udah ketanam di hati ibu kita. Berarti ibu kita takut sama kita. Nah, itu kata ulama itu jadi orang durhaka itu begitu. Jangan sampai ada kita kayak begitu. Ya Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, kita kalau ada ibu kita demen pakai duit kita, dia senang, nah kita gembira, Ibu. Kagak bakalan habis duit kita, enggak bakalan. Tapi justru akan bertambah dan bertambah dan bertambah, kemudian bertambah. Enggak bakal kurang. Ntar digantiin lagi, terus begitu. Bab hukumati uquqil walidain. Ya. Bab ya, hukuman durhaka sama orang tua, dua orang tuanya. Ibnu Abdurrahman an Abi Bakr ta'ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ma min zanbin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'ama yuddakharu la'u minal bagmi wa qati'ati rahim." Tidak ada daripada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman untuk pelakunya serta disimpan untuknya. Masya Allah. Apa tuh? Minal bagmi, daripada ya, ada yang mengartikan bagi ini berbuat seunang-unang. Ada juga orang mengartikan bagi ini zina. Zina. Ada yang mengartikan zina. Dan memutuskan hubungan keluarga. Jadi dua ini, ya. Dua ini, ya, berbuat zina, ya, atau senang-senang, dan memutuskan hubungan keluarga. Ini hukumannya belum sampai di akhirat, di dunia udah dihukum. Dan ntar lain lagi disimpan hukumannya lagi di akhirat. Ya. Jadi orang kalau berzina itu susah. Walau duitnya banyak tapi hatinya susah.
Hidupnya susah tuh orang kalau berzina. Walaupun duitnya banyak, rasanya hambar. Pernah ketemu gak Pak? Orang duitnya banyak tapi kebingungan, ada gak? Banyak. Duit banyak bingung. Pernah ada orang datang sama saya Pak, duitnya miliaran, datang sama saya. Sedih banget. Oh. Dan duitnya miliaran. Masya Allah. Jadi duit banyak enggak jamin buat bahagia, enggak. Takwa sama Allah itu yang bahagia. Ya. Takwa sama Allah itu yang bahagia. Senang udah. Yang pertama berzina. Nauzubillah. Orang berzina itu belum sampai di dunia, di akhirat, di dunia udah susah. Susah. Nauzubillah. Makanya kita Pak punya anak jagain. Baik anak laki maupun anak perempuan. Jadi bukan anak perempuan doang. Anak laki pun begitu. Jangan sampai anak kita berbuat yang kagak benar. Nyakitin anak orang, jangan sampai. Jagain. Jagainnya bagaimana? Anak kita suruh ngaji Pak. Bu, suruh ngaji. Ya kalau kita jagain, ayo mau kemana, ayo. Kayaknya nggak bisa begitu ya. Kita kan nggak standby. Suruh ngaji, biar dia kejaga. Ikut ngaji. Seperti ini, atau malam lainnya. Apalagi orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Belum sampai. Akhirat di dunia udah dihukum. Ntar di akhirat lain lagi dihukum lagi. Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Lihat orang yang berantem sama saudara. Bapak ibu pernah lihat gak? Orang berantem sama saudara. Lihat hidupnya. Susah. Sama saudara berantem susah. Apalagi sama orang tua diancam. Apalagi orang tua diancam pakai alat benda tajam. Masih muda udah mati. Saya pernah ngeliat Pak, ada anak itu, anak bawa pisau ngejar-ngejar bapaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Masih muda udah mati. Masih muda udah mati. Allahu Akbar. Orang tua dikejar-kejar pakai pisau. Orang tuanya lari. Oh. Tunggang langgang orang tuanya lari. Astagfirullahalazim. Saya waktu itu masih kecil. Melihat kejadian itu. Nauzubillah. Di tempat lain juga diberitakan kepada saya ada juga kayak begitu. Masih muda udah mati. Wa bilai qala hadatsana Hasan ibn Bishr qala hadatsana qala hadatsana Hasan ibn Bashr qala hadatsana Hakam ibn Abdul Malik an Qatadah an Anil Hasan an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnal fawaisu wa fi innal uqubatu ala unabi'ukum bi akbaril kabair. Itu semua adalah kekejian dan padanya ada hukuman. Maukah aku beritahu kamu dengan paling besar daripada antara dosa besar? Al-syirku billah azza wa jalla, yaitu syirik kepada Allah azza wa jalla. Ini jangan sampai kita berbuat syirik, Pak. Ini hati-hati. Hati-hati ada kesyirikan, hati-hati. Menduakan Tuhan yang sampai. Wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Dosa besar. Wa kana muttaqian fahtafaza.
dan beliau dalam keadaan bersandar, ya, lantas bangkit, bangun, waqala dan berkata, wazur dan dusta. Ya, kita jangan sampai ya, dusta bohong. Bab bukail walidain, ini bab nangis dua orang tua. Kenapa nih nangis sama orang tua? Wa bilai qala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mihraq an Taisalata annahu sami'a Ibnu Umar yaqulu, bahwasanya beliau pernah mendengar Ibnu Umar berkata, buka'ul walidi minal uquq wal kaba'ir, nangis orang tua, dua orang tua itu termasuk durhaka dan dosa besar. Jadi orang tua kita nangis lantaran kita, orang tua kita nangis karena kita, air matanya keluar mengalir lantaran kita, sebabnya kita. Apalagi orang tua kita gentak, nangis orang tua. Kalau kita pernah kayak begitu, buru-buru datang sama orang tua, cium, minta maaf, maafin ayah ma, ayah gak bakal lakuin lagi, ya Allah, maafin ayah ma, maaf semaaf maafnya, ya. Maaf semaaf maafnya, jangan sampai gak minta maaf. Kalau kita pernah dulu nyakitin orang tua kita, ingat-ingat. Ini kadang orang anaknya udah gede jadi mak-mak, jadi bapak-bapak. Oh, berani ya mak. Nauzubillah. Mamanya udah lemas, udah tua, diam aja. Ya Allah, kita gentak-gentak, nauzubillah. Jangan. Khususin mak kita sikapnya. Sini mak. Sini mak. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.